Pin-pin pom. Layang-layang aku gak mau terbang. Aku udah capek. Pin-pin pom. Ih, pin-pin pom. Pin. Susanti, tukar je lah tongkat ajaib tu. Dah tak ada kuasa. Enggak, ini kesayangan aku. Suka hati kau lah. Kawan-kawan, mari lumba layang-layang. Jom! Tunggulah Upin Ipin datang. Boleh main sama-sama. Mana diorang ni? Susanti, apa yang nak? Mana ni? Ipin, jumpa tak? Kat sini, tak ada. Mana agaknya kita simpan? Entahlah, tak ingat dah. Lama tak main. Seronok kan dulu kita main? Pin, pin, pom. Pin, pin, pom. Yelah, tengok muka akak macam tu buat kita orang terkejut. Betul. Apalah akak ni? Akak, belakang almari tu ada benda. Dia bunyi tok. Apalah tengok. Tepi. Pin, pin, pop. Pergilah tengok. Yelah. Buah punya budak. Fuyo, akak dah pandai buat biji gerakkan barang. Dia mesti obat yang ada. Tahu tak apa? Kak, betulkan balik almari ni. Belum. Oh, Meji nak betulkan balik, Opah belum ajar. Jadi, tolaklah sendiri, ya. Yeah.
gambaran berterbangan tanpa tongkat ajaib, kena cakap.
Anak-anak telah lepaskan nenek dari penjara buku ni. Jadi, untuk meraihkan hari yang gembira ini, nenek nak masak sup istimewa. Dan kita makan sama-sama, ya. Cepat-cepat, apa ni? Mesti sedap ni. Nenek pun dah lama tak ada tetamu. Pin, pin, pam. Pin, pin, pam. Pin, pin, pam. Pin, pin, pam. Jangan ketawa. Dulu, nenek adalah ahli sihir yang tersohor. Nenek boleh buat apa yang nenek suka. Tapi sekarang, tongkat ajaib nenek sudah dirampas. Nenek mesti dapatkan balik tongkat ajaib itu. Tapi, sementara itu... Pin, pin, pop. Pin, pin, pop. Kenapa tak jadi ni? Pin, pin, pop. Yang telah hilang kuasa sebab salah guna. Dengar ni.
bila kita ada kuasa, gunalah untuk membantu, bukan merosakkan. Kalau tak, itulah akibatnya. Tolong, tolong. Hiduplah dia bersendirian. Semua kuasanya dah dirampas dengan tongkatnya sekali. Atuk, siapa yang ambil tongkat ajaib dia? Adalah. Dah, mari balik. Jom! Pagi, balik tongkat aku! Kita orang mana boleh pergi sendiri? Akak kena bawa. Tak nak. Sebab akak dah pergi. Tak ajak pun. Tak sayang kita orang lah tu. Siapa yang tak sayang? Cakap, cakap. Enggak. Pergi fun fair tak bawa kita orang. Fun fair? Dah lama tak ada. Opah pernah pergi ke? Selalu. Masa dulu-dulu. Ada apa kat situ? Macam-macam ada. Mainan baling motor. Baling gelong. Pancing ikan. Dan yang paling opah suka bila dapat naik kuda pusing-pusing. Rose pun suka naik tu. Sampai kepala pusing. Wah, macam seronok je. Jom pergi opah. Upin teman. Ipin pun, Ipin pun. Rose pun! Aku dah pernah pergi banyak kali. Daddy bawa. Seronok sangat. Apa yang seronok? Ceritalah. Yang seronoknya, dia dapat makan gula-gula kapas, apple madu, strawberry coklat, ice cream dan macam-macam lagi. Maklumlah, Intan Payung Daddy minta aja semua dapat. Kalau tidak, dia menangis. Tak nak makan lagi. Alah, aku main-main je. Minta maaf, Yesan. Minta maaf. Tak nak. Tak dapat pergi lagi. Saya pun mau pergi. Susanti, nanti kita pergi sama-sama. Bisa aja. Baru nak pergi. Aku tiap-tiap malam ada sana. Jual ayam, aku tak jual RM2. Aku jual satu, RM2. Fuh, laku. Patutlah kerja sekolah Asyik tak siap. Ish, kau ni main. Ish. Tak sabar ni nak pergi. Kita orang dah balik.
ni kita pergi fun fair kan? Sepatutnya. Tapi akak kau dah demam. Hah? Pagi tadi pergi sekolah elok je. Bila kena apa? Baru ni ha demam. Huh? Panas. Boleh kita pergi pantai? Korang pergilah. Tapi akak macam mana? Taulah akak jaga diri. Tapi akak, huh? Ha, macam mana? Ha? Nak pergi juga ke malam ni? Kesian akak tinggal sorang-sorang. Kita pergi lain kali je lah, opa. Yelah. Akak dah betul-betul sihat ke ni? Dah. Huh? Yeay! Malam ni bolehlah pergi fun fair. Yahoo! Boleh, boleh, boleh. Yeay! Huh? Fun fair tu dah habis. Fair tu dah habis. Betul ke ni opah? Bila habis? Entah. Opah tengok tempat tu dah kosong. Ini semua salah akak. Aik, akak pula? Yelah, kenapa akak demam? Dah tak dapat pergi fun fair. Kesian. Pin, jangan terbenung je. Marilah main. Tak naklah. Nak balik. Bosanlah. Apalah nak sedih-sedih. Tak dapat bagi fanfare je. Mari beramai-ramai fanfare kampung Durian Runtuh. Macam-macam permainan. Tanpa terbahan bangsawan. Ada fanfare. Dia buat kat kampung kita pula. Yeay! Boleh kita orang pergi? Kena bagi tahu apa? Yeay! Boleh jual ayam. Satu, dua ringgit, dua ringgit, dua ringgit, dua ringgit. Opa, ada fun fair. Tahu. Kita pergi malam ni juga. Ish, belum mula lagi. Jom opa, kita pergi. Tak sabar-sabar. Alah opa, malam ni lah. Apa kecoh-kecoh ni? Malam ni tak. Akak, ada fun fair. Jom pergi. Mesti seronok. Semuanya. Kat mana? Kat padang kampung kita lah. Ha, bagus. Dekat sangat. Boleh kita semua pergi. Akak, jangan demam lagi. Suka hatilah.
Main. Opah akan cakap, jangan naik. Tinggi tu. Bahaya. Nanti jatuh. Memandai je kau, Mail. Eh, Opah. Mail masuk dulu. Ipin, Ipin. Nanti beli ayam kat orang aku, ya? Tak nak. Mahal. Jom masuk. Jom. Puas Opa dapat main. Dah, jom balik. Opa dah penat. Opa, kita orang belum main lagi. Lah. Lupa nak ajak cucu Opa main. Tunggu sini. Barang-barang tu bagi Opa. Jom. Yeay. Akak, nenek itu? Tak boleh. Ha, yang tu? Tak boleh. Tak senanglah akak. Semua tak boleh. Betul-betul. Kalau dengan Opa, mesti jom. Ipin. Kamu lagi ngapain? Tak main lah. Mari, kita main sama-sama. Mari ikut kita orang. Kakak, kita orang ikut main. Ha, hati-hati. Jangan sesat pula. Wah, saya suka.
rumah hantu. Macam tak seronok je. Kita main lain lah. Jangan takut. Gak apa-apa kok. Kan ada kami. Mana ada takut? Tapi... Jom. Jom. Takut? Biasa aja. Ai, tadi kata gak apa-apa kok. Kan ada kami. Cepatlah. Alah, tak ada apa-apa lah. Itu pun dah kot. Ha, cepat. Aku jalan dulu. Bunyi apa itu? Tuyul tu. Gagaklah. Kat sini kau, Mak. Mak kau duk mencari. Baik pergi cepat. Iya. Saya mau ikut. Ish, sibuk je. Saya mau tolong tuan saja. Pergi dulu ya. Bye. Opa, Nana itu. Akak tak bagi naik. Dah, duduk diam-diam. Kejap lagi eloklah tu. Mana apa tahu? Dulu-dulu pun selalu macam ni. Kita jangan gelabah. Ikut arahan yang diberikan baru selamat. Kan betul apa? Betul. Ha, dah puas main? Ada lagi satu apa? Kita mesti naik. Seronok sangat sebab ada opa, akak,